I want like this. Ini berapa harganya, Pak? 11,6. Wow. Yang ini berapa? But I want Lamborghini colornya pink ya. Pink. Gua bisa diajak susah, bisa diajak senang. Itulah gua. Biar cepet. Tadi udah di itu, item-itemnya udah dicopot di situ. 2, baju dibuang. Soalnya kotor. Welcome back again to my YouTube channel, Pinky Time. Pinky Lala. Ke preskonnya kita beli baju Gian karena susah. Yuk, mari. Yuk, cus turun. Kenapa, Maisa? Kenapa? Yuk, halo Pinggi-Pinggi Lala. Udah tadi kan artisnya? Udah, asos. Hai teman-teman, kita kayak rombongan sirkus. Jadi ceritanya kita dari vacation. Loh, Sal, aku mau beli baju dulu. Hai, dari vacation, rumah aku tuh jalan-jalan guys di seluruh Indonesia jalan-jalan, karena ya itulah orang yang kaya, anak orang kaya. Terus kita hari ini baru punya rumah baru di BSD, tapi apartemen maksudnya, tempat tinggal baru. Nah, jadi bajunya pakai ini, pakai piyama. Kita lagi sama Reza, Michelle. Hai. Halo. Hai. Semuanya bilang 1, 2, 3 Pinggi-Pinggi Lala. Pinggi-Pinggi Lala. Oke. Wow, lihat itu. Kita akan beli mobil Ferrari, Lamborghini. Yes. Wow. Look at this. No. Ya, orang kaya itu orang yang berkata-kata positif, sehingga hidup gue hari ini sampai gue ini, gue bisa diajak susah, bisa diajak senang. Itulah gue. Orang kaya yang gue maksud itu jangan julid dulu. Orang kaya itu yang mau apa aja dikasih sama Tuhan. Jadi kita sekarang mau beli Lamborghini. Mau beli Lamborghini. Kita lihat dulu. Wow. Halo, boleh lihat-lihat? Wow. Keren banget. I want like this. Ini berapa harganya, Pak? 11,6. Wow. Yang ini berapa? Itu second tahun 2014, 12,8. 12,8. Wow. Bensinnya apa sih? Pertamax Turbo. Oh. Tapi dipakai di Jakarta enggak apa-apa kan ya? Maksudnya katanya kan kalau Lamborghini kalau dipakai pelan-pelan gitu enggak boleh. Meledak. Boleh ya? Boleh. Oh. Keren banget ya. 11. Boleh lihat gak dalamnya? Sorry. Yang pertama aku. Gimana cara bukanya, Pak? Orang Tangerang suruh buka. Oh, sorry. Misi ya. Misi dulu. Wow. Semuanya bilang wow. 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 Misi yang mana? Sorry, nggak boleh didudukin, Kak. Oh ya, oke. Lihat aja ya. Oke. Wow. Jadi dua doang gitu ya? Iya. Wow. Keren banget nih. Aku mau kayak gini. Oke, yuk. Kita mau beli rumah dulu. Beli apa? Lamborghini juga in waiting list ya. Aduh. Susah. Wow, keren. Ini Lamborghini yellow. Oh, ini 2 seat doang nih, Ninjel. Wow, cool ya. Wow, lihat deh ada di sini. Wow. I want this. But I want Lamborghini colornya pink ya. Pink. Gimana? Pinggi-pinggi Lala, keren? Pinggi-pinggi Lala. Yeah. Itu berapa deh? Oh, ini nggak dijual. Oh, nggak dijual. Oke. Okay.
lagi apa ya? Apa nih? Pinggi-pinggi lala. Apa yang harus kita gunakan pinggi-pinggi lala? Jadi setiap acara tuh aku something kayak gini, hidup aku benar-benar crazy real. Crazy real. Jadi crazy real. Sekali lagi, crazy real. Mau beli baju. Hah, beli baju? Iya. Wah, ini mami nyari baju dulu nih. Crazy real. What should I wear? Oh, I think this is good. I think I got one. L. Okay, L. Tapi, I think this is too sexy, but it's okay. I can do sexy. What do you think? Boleh ya. Karena harganya murah banget. Mami. 70 juta doang. Mami. Iya. Cari outer. Apa ya outer ya? Yang lagi diskon. Ini mau nyari atasannya ini. Mana baju anak kecil, Mami? Hah? Ntar dulu, Mami gak sempet. Misha, mau beli baju gak sekalian, Misha? Mama mau beli baju. Tapi? Baju anak kotor. Kotor, ya. Misha? Hah? Iya, ya. L. Ya, diskon gak sih nih? Ya, lagi diskon. Jadi berapa nih? Aku suka sehari itu yang diskonan, karena smart people. Ini jadi 250, tapi disana jadi 250. Oh, 250, kayak gini ya. Aku mau pakai ini tapi gak ada sopannya, apa ya? Jaket gitu ya, atau apa. Shell? Michelle mau kayak gini gak? Kembar. Kembar sama Mami. Ya, tapi biar cepet. Tadi udah di itu, item-itemnya udah dicopot di situ. Hah? Ini pink sama pink. Oh ya. Oke. Oke, oke, oke. Tapi sebenarnya oke, oke. So. Apa? Hai, pinggi-pinggi lala. So, ini kayak aku. If you want to be artist, you have to be crazy real. Everybody look at me. Hello everybody. Hi. Oke. Okay. Tadi mana yang si Lala belanja apa tadi? Si Lala belanja apa? Mbak, udah Mbak. Steknya di sini ya. Mbak. Lala, Lala. Sel, cepetan Sel. Udah mau mulai. Sel. Sel. Ya udah habis sudah. Aduh, coba lama banget sih, saya aja. Ini gak mau, ini mahal-mahal nanti aja deh. Nanti mami yang pilih, kemahalan. Udah mbak, itu aja mbak. Raja, udah habis waktunya, Raja. Udah ya, hah? Kelamaan. Udah. Entah plastiknya. Hah? Jaket-jaket koko. Udah. Oke guys, sekarang sudah ganti baju. Yes, yes, yes. Let's go. Kita tadi pengen mau beli baju anak-anak, karena anak-anak juga benar-benar kita tuh hahaha buru-buru gitu. Setiap hari dalam hidup aku tuh perang melawan kesulitan kehidupan ini. Jadi kalau kamu kaya, kamu tuh orang yang harus semangat kayak aku. Mau ada, nggak ada ya aku, alhamdulillah ada terus ya. Tapi orang kalau nunggu mati, meninggal dulu, baru masalah nggak ada. Bukan itu eskalator kan? Iya. Jadi kalau misalnya nunggu meninggal, baru kita gak ada masalah. Selama orang kita hidup, kita tuh harus ada masalah. Jadi kita tuh harus bisa, dibawa susah bisa, dibawa senang bisa. Kita harus fighting spirit. Kuat kayak aku, Wonder Woman. Karena kita punya sang kuasa. Rasanya. Tapi orang kaya belum tentu kaya. Orang semangat pasti orang kaya, itu bedanya. Makanya aku kaya banget. Orang terkaya, orang salah satu orang paling terkaya di muka bumi itu aku. Kenapa? Karena aku gak pernah habis semangat. Yuk. Kecilan kan? Kecilan gak? Hah?
Ya Rachel disuruh cariin nggak mau. Kamu kan nyariin mana hasilnya? Iya, udah. Hasilnya mana? Udah ada. Ya kenapa nggak dikasih ke kasir? Kenapa? Mana sampai tadi aku bayar kamu suruh buru-buru nggak ada hasilnya? Mana tadi? Ah? Hasilnya kamu mana loh? Udah. Nanti. Buang, bajunya dibuang. Soalnya kotor. Udah gitu bajunya kayak ada yang reject gitu, ya udahlah. Tapi gak apa-apa. Itu bolong, soalnya ada bolongnya, jadi buang aja. Kalau kita mau kasih orang kan gak enak kasih orang yang bolong. Jadi teman-teman ya, hidup kita itu berasal kita sendiri. Jadi kalau kita ngurusin orang, orang juga gak ngurus kita. Jadi kita ya udah crazy real aja. Yang penting kita crazy tapi waras, daripada banyak orang yang waras tapi crazy. Banyak orang yang looks good but they more crazy than me. Tapi kalau aku emang look crazy. Cuma aku emang crazy tapi masih bisa. Yang penting semangat. Yuk, tadi Reza kenapa si look dapetnya kecil banget bajunya? Tadi mana kamu? Ayo cepetan yuk. Tadi kenapa kamu itu apa bajunya lama banget sampai kasir? Hah? Bukan ditanyain diam aja. Tadi kan kamu suruh beliin baju, masa beliinnya kecil kayak gini kan buang-buang duit jadinya. Kenapa? Tuh kan kalau ditanyainnya diam aja. Tadi dia bilang kayak gini. Ya lagian mami suruhnya cepet-cepet katanya kayak gitu. Ya kan kita harus cepet, berarti kamu nggak siap perang hidupnya, nggak siap, nggak ready. Kita tuh hidup harus ready. Michelle-nya enggak? Hai, selamat datang di... Kita lagi di Pacific Place, Jakarta. Sama Michelle. Michelle, sini Michelle. Jadi, Mami bilang, kamu kalau kamu mau jadi seseorang yang sukses, 5 tahun yang lalu, 15 tahun lalu aku kenal seorang teman. Dia sama posisi sama Mami, masih nyanyi di kafe. Tapi hari ini, Mami udah jadi penyanyi terkenal, Mami semangat, tinggi. Tapi teman mami tuh cuma jadi gitu-gitu aja. Jadinya tuh makanya apa yang kita putusin hari ini tuh memutuskan kita, menetapkan kita bakal jadi orang seperti apa. Dengar gak sih diomongin? Ya. Hello, oh my God. Hai, Ibu. Apa kabar, Pinta? Good. Hai. Good. Hai. Enaknya. Hai, bro. What's up, bro? Baik. Hello, sexy boy. Oh my God. Keren banget. Iya, benar. Iya. Anaknya sekolah, mamanya nggak sekolah. Pinky. Sekarang kita lagi ada nih. Ini baru legend datang ke acara legend. Untuk jadi kayak Kak Ian Johana ini, kayak jadi aku, semua artis lain, Elo, Fagetos, Melly, Astrid, Gigi. Wah, duh banyak banget, gak bisa disebutin salah satu. Itu tuh susah pasti untuk jadi seorang kayak kita, kayak mereka. Tapi pasti satu, pasti kalau sama-sama dulunya tuh pasti biasa aja gitu, tapi kita punya kemauan yang tinggi, jadi sekarang kita bisa jadi artis, dan terutama ini sih, dia ini Pak Ian ini legend of the legend, jadi di balik legend tuh sebenarnya yang legend tuh Pak Ian, maksudnya kayak dia yang menelurkan semua artis-artis di Indonesia yang best banget, bahkan dari Dewa 19, dari wah, Selaun 7, Padi, wah gila banget deh, pokoknya ini nih bapaknya musik Indonesia, jadi ini legendary yang luar biasa. Nah, makanya bukunya aku sangat menginspirasi anak-anak muda ya. Jangan tidur terus, ayo bangun. Harus bikin karir ya, jadi orang yang berbeda. Karena nasib kita tuh tergantung sama kita. Ya, kenapa gue jadi kayak orang Jawa begini ya? Gara-gara gue dengerin Astrid ngomong. Tapi ya udahlah. Kok jadi Jawa. Ya udahlah, pokoknya pinggir-pinggir lalah ya. Tetap jadi superstar, karena bukan orang yang bilang kita superstar. Kita yang harus bilang, I am superstar, kayak Pak Ian ini. Sukses buat Pak Ian, mama. Halo pinggir-pinggir lala, sekarang kita udahan dulu buat syutingnya. Hari ini kita legend ke launching buku dari legend Pak Ian Johana, bapak kita.
Oke, sekarang kita closing karena kita mau shopping time. Yeay! Semuanya bilang yeay. Yeay!